Siapa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam minggu ini adalah malam minggu berbeda setelah mereka melakukan gladi bersih di SCTV dalam rangka hari ulang tahun SCTV yang ke-30. Lesti dan Bilar segera meluncur ke Cianjur, ke rumah Lesti. Dan hal berbeda di malam minggu ini, yakni mereka terang-terangan mengunggah kebersamaan di antara mereka berdua, ditemani oleh para sahabatnya, yakni Putra Siregar dan satu orang lainnya. Berbeda dengan yang biasanya, karena seakan sandi kode-kode yang mereka biasa berikan langsung dibuka ketika itu juga. Sempat live di Instagram IG Putra Siregar. Ternyata inilah mereka-mereka yang menghadiri, yang bareng apelnya Bilar ke rumah Lesti. Ya, kalian itu penasaran siapa saja? Nah, inilah mereka. Karena Reno, sang asisten Bilar, langsung mengupload siapa saja sih yang bersama dia itu, yang bersama Bilar, yang mana Bilar tetap kemana-mana pinginnya nempel terus sama si Dede. Ya biasalah, yang namanya orang lagi jatuh cinta, yang namanya orang masih di mabuk asmara, ya terusnya kemana-mana jelasnya ingin bareng, fotoan juga bareng guys, makan bareng, pokoknya ya berdua aja semuanya ya. Tak lupa dalam unggahan Moreno, sang asisten Bilar, ya, kameramennya Bilar, dia mengunggah foto kebersamaan mereka. Tak lupa ia memberikan caption sangat simple, ya, "Hayo lo," katanya. Tentu saja caption tersebut syarat makna apa dengan titik-titik terusannya. Tapi netizen pun beramai-ramai mengomentari unggahan Moreno ini. Tentu kalian penasaran apa sih komentar-komentar terkait hal ini? Ya macam-macam guys, ada yang mendoakan Lesti dan Bilar segera dihalalkan. Ada yang juga penasaran dengan keromantisan mereka. Ya untuk lebih jelasnya kalian simak aja komentar-komentar netter yang kepo, yang merasa mendapatkan vitamin di pagi hari menjelang berhari Minggu nan indah ini. Oke, lalu bagaimana kira-kira mood kalian guys terkait hal ini? Ya inilah, simak beberapa komentar netizen. Dan jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yo, bye-bye.